Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Sorry. Kampret ya. Tadi sebelum gua kesini. Tengah. Itu ada nah. Stand up komedi tengah, ya. Nah. Tengah. Ya, oke. Okay. Maju-maju lagi dikit. Maju dikit. Oh, stop, ya. Gitu. Diam, jangan. Diam, jangan kemana-mana. Oke. Okay. Sebelum gua kesini, gua disambut sama orang-orang nggak kenal sama gua. Baru lihat gua. Hey, Mas Andika. Mas Andika. Kan udah dibilangin di tengah. Ya ini tengah. Ini gue kasih tau. Ini tengah nih ya. Jangan kemari. Udah dipaku pade. Iya jangan. Udah. Gue tahan nih bentar. Nih ngomong nih. Ya. Anda sekarang sedang mengikuti stand up comedy, oke? Iya, siap. Ya. Ya, stand up comedy diletakkan di sini ya. Karena kamera ada di sana. Ya. Ya. Kamera ada di sana. Ya. Jangan keluar dari sini, kami tidak bertanggung jawab. Ya. Okay. Oleh karena itu, kalau nggak sanggup, gini. Oke, ya. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Karena blocking menentukan suhu. Di sini dingin ya. Di sini hangat. Assalamualaikum. Gue pengen ngerasain dinginnya di mana, coba. Di mana tadi? Tadi dingin di mana yang dingin? Sini Bane. Wait, Mal, jangan mau lu dibohongin lu. Enggak, kayaknya di sini lebih dingin deh. Ya, di sini tadi. Oh, di sini dingin banget. Sini dingin. Jangan bawa materi-materi juga, yang menyinggung. Sekarang itu banyak orang-orang yang tembem ya, banyak banget. Contohnya ada cewek tembem, cowok yang perutnya tembem banyak banget. Tadi ngomong apa? Cowok yang perutnya apaan? Perutnya hah? Tembem. Apaan? Perutnya tembem. Keluar. Macem-macem lu di sini lu ngatain gua lu ya. Jangan menghina juri. Suci Nam sekarang keren ya. Jurinya itu legendaris semua. Pade Indro, Osama Bin Laden, Mali Tongtong. Bang Mali. Gitu doang, Bang. Cuh, gila. Sorry. Mikado. Mental Mikado. Harus kuat, bro. Kalau enggak, pengen. Bye. Aduh, kebleng. Okay. Aduh. Punya nama awalan huruf A itu enggak enak. Karena... Ya. Terima kasih. Terima kasih. Setiap hari saya ngopi. Siang ngopi, pagi ngopi. Pagi ngopi, siang ngopi, malam enggak ngopi. Kopinya habis. Oke, kurang kopi. Kita itu sorry gue ngeblank. Oke, thank you. Perkenalkan nama saya Yogi. Kalau sering dipanggil sebagai ompong, hobi saya musik. Oke. Nama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kemarin ketemu Alay, dia mesen makanan. Mbak, pesan apa? Ayam goyeng. Udahlah. Pastikan kamu stand up komedi, bukan yang lain. Tutup penoplosanmu, muka aku taruh mana? Tuh kan, dibilang juga apa? Muka aku taruh mana? Jangan grogi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dery. Saya ini sering diledeki teman-teman saya gara-gara saya itu jelek dan juga hitam. Kenapa mereka itu tega banget ya? Saya ini udah jelek, masih aja dijelek-jelekin. Oke. Unes mana suaranya? Jangan kayak gini. UNS mana suaranya? Tepuk tangan dulu untuk para juri yang udah mulai BT ya. Dan kita udah mulai BT, lihat lu stand up. Nah, contohlah peserta-peserta berikut ini. Nama saya Dana dan saya berasal dari sebuah dusun kecil bernama Deresan. Ada yang tahu? Gak ada ya? Ya itu emang kecil banget sih. Saya tadi dibawa ke sini dalam bentuk gantungan kunci ya. Cilik. Tapi ini ya,
Di dusun saya nih, meskipun kecil, melek teknologi, tidak ketinggalan dengan yang namanya teknologi. Saya tadi baru mau berangkat ke sini nih, ngelewatin mbah-mbah lagi nyapu halaman, sek, kalungnya DSLR. Kemarin itu lagi marak yang namanya nama-nama aneh atau unik. Ada yang namanya Tuhan, ada yang namanya Syaiton, ya. Setelah saya telaah, ternyata di dusun saya ini banyak juga yang unik. Ada yang namanya Pak Cinta, alias Tresno. Nama panjangnya Tresno juga Kuya. Ada juga tuh tetangga saya tuh hobinya berpesta. Namanya Mbok Party. Nama panjangnya Mbok Party All Night Long. Ada juga tetangga saya ini seorang superhero. Superhero bertenaga bunga. Rusman. Dadara Rusman. Ada juga satu tetangga saya itu orangnya enak banget. Serius, orangnya enak banget. Namanya Ngatemi. Loh... Orangnya enak banget tapi serius, namanya Ngatemi, saya biasa manggil itu Yumi. Yumi, enak banget. Terima kasih Nosedana. Nalin teman-teman, nama aku Muhammad Novel Langgawi dan aku udah ditinggal ayahku 2 kali. Yatim yang berpengalaman. Ya aku ingat banget waktu pertama kali mamahku tahu ayahku itu yang pertama meninggal ya. Itu mamahku kayak nangis, kayak gak rela gitu. Ya Allah ayah, kenapa kamu pergi gitu. Tapi itu beda saat meninggalnya ayahku yang kedua. Mamahku lebih tabah ya. Dia belajar dari pengalaman. Mamahku mencoba mengambil hikmahnya. Hikmahnya apa? Duit sumbangan. Jadi mamahku datang gitu kan. Ya Allah ayah, alhamdulillah rezeki. Peserta Semarang emang khas banget, apalagi logatnya. Kenalin, nama saya Kenta Sereal. Tadi saya sebelum ikut audisi saya masuk musola. Ya benar aja itu, pelosok, pesisir. Kalau dilihat dari Google Map, peteng gak kelihatan, gelap kayak orangnya. Kemarin di desa aku itu ada acara dan ngundang stand up komedi. Dan aku main ya. Tapi alhamdulillah kalau ada stand up comedy aku main itu dapat nasi kotak. Sama dapat ginian kan. Bawang goreng. Saya kan dari desa ya. Saya dari Tegal. Siapa sih ngindik ya? Di Kebon Harjo itu seringnya makannya ikan. Makan ayam itu hanya saat ada hajatan. Lah saya keder mas. Ngapak sih nggak apa-apa, tapi materi harus bagus. Di Banjarnegara itu identik dengan ngapaknya. Jadi kalau misalnya ada orang ngapak, kadang-kadang itu digram malah bercanda, nggak serius gitu. Kalau kita lihat perampokan bank luar negeri itu keren gitu. This bank robbery, get down in the ground now. Takut gitu kan. Bayangin kalau misalnya ada perampokan bank yang rampok orang Banjarnegara. This bank robbery ya. Get down in the ground, no. Halah bapak kek. Why are you laughing? Malah ketawa. Beli belah. Kencot kok.